Sapulaga apa ini hibrida cenderung bermunculnya bunga itu pada bulan April. Nah ini sudah banyak juga itu bunganya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap berjumpa kembali dengan Wahyu Steady, di mana pada kesempatan kali ini saya sedang berada di kebun Kapulaga. Dan karena untuk sekarang ini sudah memasuki bulan April, apakah bunga Kapulaga ini sudah bermunculan? Yuk kita lihat bunganya. Namun sebelum kita melihat bunga Kapulaga, terlebih dahulu untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada, support terus channel Wahyu Steady dengan cara like, comment, subscribe, and share. Dan tentunya jangan ketinggalan untuk bunyikan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Steady. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat kerumpunnya, apakah Kapulaga ini sudah ada bunganya. Nah itu di belakang saya itu yang nampak putih-putih itu adalah bunga Kapulaga. Nah itu yang baru saja bermunculan. Itu memang mantap banget kalau bulan April waktunya bunga Kapulaga bermunculan. Memang untuk bulan April adalah bulan untuk bermunculnya bunga-bunga Kapulaga. Nah, di sini sudah terlihat jelas ya. Nah, itu bunga yang itu putih-putih itu bunganya sudah mulai bermunculan itu. Memang di bulan April ini bunga Kapulaga betul-betul bermunculan. Nah ini sudah banyak juga itu bunganya itu yang bermunculan. Nah, itu sudah pada mekar-mekar itu bunganya. Nah itu. Nah di sana juga banyak sekali itu bunganya. Yaitu kan sudah banyak. Nah, di sana juga nampak banyak sekali. Yuk kita mendekat lagi. Memang ini di sini tadinya ini penjarangannya ini kurang. Ini masih terlalu padat. Namun itu keburu bunganya sudah pada muncul. Oh, bisa dilihat. Nah, itu bunganya sudah bermunculan. Nah itu mantap banget. Setelah ini bunga pada bermunculan, tinggal perawatan kita untuk menjaga agar bunga itu bisa menjadi buah. Nah itu. Nah ini agar bunganya ini bisa menjadi buah dengan sempurna, ini rumput-rumput ini dan apa ini daun-daun kering ini harus dibersihkan sesering mungkin untuk menjaga bunga-bunganya agar menjadi buah. Itu salah satunya dengan tata cara membersihkan sekitar rumpunnya ya.
Memang untuk bulan April adalah bulan untuk bermunculnya bunga-bunga kapulaga. Nah, itulah bunga-bunga yang sudah bermunculan pada bulan April ini ya. Karena kalau kapulaga apa ini hibrida cenderung bermunculnya bunga itu pada bulan April. Nah, itu nampak jelas sekali yang putih-putih itu adalah bunga kapulaga. Nah, untuk pertemuan kali ini saya rasa sekian dulu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Bisa berjumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu. Dadah.